Seorang pengedar narkoba asal Bandung ditangkap jajaran Direktorat Narkotika Polda Bali karena berusaha menyelundupkan sabu seberat 230 gram yang dikemas dalam nasi bungkus. AS 40 tahun asal Bandung, Jawa Barat, diringkus jajaran Dit Narkoba Polda Bali saat dalam pemeriksaan petugas di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Usai dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 230 gram lebih narkoba jenis sabu. Untuk mengelabui petugas, tersangka membungkus paket besar sabu ke dalam nasi bungkus. Diduga tersangka sengaja memanfaatkan arus mudik lebaran untuk menyelundupkan narkoba ke Bali. Kini tersangka masih menjalani pemeriksaan mendalam petugas Dit Narkoba Polda Bali. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang peredaran narkoba.